Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi, sambil mempersoalkan di antara mereka, apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat sore, berkah dalam. Kita sudah memasuki Minggu Prapaskah kedua. Semoga kita boleh semakin menikmati ketekunan kita di masa Prapaskah ini. Dan hari ini Tuhan mengajak para muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik gunung untuk menyepi dan berdoa. Maka dari itu, renungan ini saya beri judul "Mengukir Iman di Dalam Hati Keluarga". Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, realitas zaman ini, kalau boleh merumuskan demikian, gereja, keluarga, dan terlebih orang muda ada dan sedang menghadapi sebuah tantangan zaman yang besar. Apa itu? Godaan duniawi dan juga fenomena
gaya hidup kekinian. Dan hal ini bisa menggerus api iman. Bahkan bisa membuat iman kita redup. Bahkan yang lebih parah, bisa membuat iman kita padam. Yang pertama, mari kita lihat sebuah kenyataan yang kita alami juga, yang mungkin secara tidak sadar kita digerakkan ke sana, yaitu tidak sedikit atau banyak orang takut hidupnya tidak eksis. Apalagi atau terlebih orang muda. Takut apalagi mendengar kata cah nomok jadul. Takut kalau hidupnya tidak eksis. Maka sungguh kita semua mengalami, digerakkan kuliner biar kayak yang lain. Healing yuk, biar kayak yang lain. Beli gadget, padahal gadgetnya masih bagus. Beli gadget yang baru, yang tren, biar bisa bergaya. Padahal dengan uang segitu, banyak yang tidak menghasilkan apa-apa. Buat TikTok, biar kayak yang lain. Sungguh, banyak orang tidak sadar. Hidupnya ikut arus. Ada dalam godaan duniawi, gaya hidup kekinian ini. Dan ini pertentangan, yaitu antara gaya hidup kekinian versus atau dibandingkan dengan kemendalaman. Kalau kita bertanya, kita melakukan semuanya itu, apakah hidup kita makin bermakna? Apakah hidupku makin dalam imannya? Mungkin kita semua setuju, sama sekali tidak. Tidak membuat hidup kita dalam. Dan hari ini, melalui Injil Suci, Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes naik ke gunung yang tinggi, menyepi, berdoa. Dan apa yang terjadi? Ketika Yesus berdoa, dia berubah rupanya. Pakaiannya putih berkilauan. Lalu para murid mengatakan, betapa bahagianya kami di tempat ini. Ternyata, kebahagiaan sejati itu bisa terjadi ketika ada gerak menyepi, lalu berdoa sungguh-sungguh. Karena disitulah Tuhan akan hadir mengubah manusia, mengubah seorang bapak, seorang ibu menjadi bercahaya, menjadi terang untuk keluarganya. Dan para rasul Petrus mengatakan, betapa bahagianya kami di tempat ini mengalami Tuhan yang berubah rupa, pakaiannya berkilauan. Nah, semoga anak-anak kita mengalami ibu bapaknya yang menyepi, yang berdoa, lalu mengatakan, betapa bahagianya bapak ibu, papa mama aku merasakan kesejukan doa mama papa. Dan sungguh ini menjadi rahmat para rasul. Dan selanjutnya
Dalam Injil suci dikatakan, dari dalam awan terdengar suara ketika Yesus berdoa, dijawab oleh Allah, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Allah berkenan. Nah, semoga Allah juga berkenan melihat bapak dalam keluarga kita, melihat ibu dalam keluarga kita, melihat anak-anak dalam keluarga kita. Semoga Allah berkenan. Maka kita boleh bertanya, ketika Allah melihat hidup keluarga kita, ada bapak, papa, ada ibu, ada mama, ada anak-anak, kira-kira Allah itu berkenan atau tidak? Melihat hidup keluarga kita ini, di zaman sekarang ini, di dalam godaan duniawi, dalam gaya hidup kekinian ini, apakah Allah berkenan? Lalu kemudian mengatakan, inilah bapak, inilah ibu, inilah anakku yang terkasih. Melihat kita semua, maka kita boleh bertanya, apakah kita kadangkala mengajak keluarga kita menyepi? Apakah kadangkala mengajak keluarga kita sungguh berdoa? Diajak, mengajak. Apakah kita, kalau mau jujur, kerasan, sejenak menyepi, sejenak berdoa? Apakah papa, mama, anak kerasan, menyepi sebentar, entah dalam ruang doa, entah dalam tempat ziarah? Apakah keluarga ini, keluargaku ini, termasuk kerasan, menyepi? Karena sungguh godaan duniawi, hidup kekinian, ramai sekali. Kita diajak beramai-ramai hidup di luaran. Dan sungguh, kalau kita memaknai, sama sekali tidak dalam. Dan mungkin bahkan kita mengatakan, tidak bermakna, kurang bermakna. Maka kita boleh jujur, masihkah keluargaku bermakna? Bahkan semoga nanti kalau ibu bapak berani mengajak anak keluarga menyepi berdoa, semoga tidak hanya bermakna, namun keluarganya bercahaya, putih berkilauan. Dan orang yang di sekitarnya, Petrus, betapa bahagianya aku ini ketika ibuku, bapakku, keluargaku ini menyepi dan berdoa, sejuknya hati ini. Maka mari bersama di Minggu Prapaskah kedua ini, kita mau diajak Tuhan untuk menyepi sejenak. Dengan keramaian duniawi yang begitu luar biasa, menyepi sejenak berdoa untuk mengukir iman keluarga kita, supaya sungguh terukir iman itu, sehingga menjadi kuat, sehingga sungguh anak-anak mau diajak menyepi. Coba nanti dicoba, Dek, ayo kita menyepi. Kalau diajak kuliner, healing, pasti mau, pasti. Namun di zaman ini, coba diajak, Dek, pa, mama, kakak, adik, ayo kita menyepi. Kira-kira mau tidak, kerasan tidak? Kalau tidak, mungkin benar
kita sudah di dalam arus zaman ini yang tidak lagi bermakna, tidak lagi dalam, bahkan tidak mungkin bercahaya. Maka mari kita mengukir iman keluarga kita untuk sejenak menyepi, ya mungkin sebulan sekali, agar keluarga kita sungguh menjadi terang dan garam dunia, sehingga yang di sekitarnya pun merasakan sejuknya kehadiran keluarga kita di lingkungan, di masyarakat kita. Dimuliakanlah Tuhan ini dan sepanjang masa.